di belakang ada. Kalau dulunya dari sana dari kalau dulu itu sampai 100 kakak lebih. Sampai 100 bu dulu ya. Dulu. Iya. Sekarang tinggal 21 kakak. 21 kakak. Iya. Kalau dulu ya semuanya itu kalau orang perkebunan. Itu besaran semua. Bidodaren. Bidodaren semua sekolah. Sekolahnya? Iya, jauh. Jauh dekat. Halo Sobat Ngeluyur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Orang Keluyuran, Ngeluyur Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Sobat Ngeluyur semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan usaha dan berkah rezekinya. Seperti biasa, saya akan mengajak Sobat Ngeluyur ke tempat-tempat yang unik dan menarik serta kampung-kampung terpencil di pelosok negeri. Kecamatan Bangsal Sari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jember yang masuk kawasan Jember Barat. Wilayah kecamatan ini memanjang dari utara ke selatan, yang mana batas wilayahnya di bagian utara adalah berbatasan dengan jajaran pegunungan Hiang, yaitu Gunung Argopuro. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Argopuro membuat topografi kecamatan ini adalah berupa dataran tinggi, khususnya di bagian utara. Di Kecamatan Bangsal Sari ini juga mempunyai beberapa potensi hasil alam berupa tanaman perkebunan dan pertanian. Tanaman perkebunan yang ada di Kecamatan Bangsal Sari berupa karet, kopi, cengkeh, dan tebu. Ada 3 perkebunan yang mengelola tanaman perkebunan di Bangsal Sari, yaitu Perkebunan Tugu Sari, Perkebunan Widodaren, dan Perkebunan Banjar Sari. Di masing-masing perkebunan tersebut terbagi beberapa afdeling di dalamnya, yang mana ada beberapa perumahan afdeling yang mulai ditinggalkan penghuninya. Nah, pada video kali ini kita akan mengunjungi sebuah rumah perkebunan yang lokasinya paling ujung utara di Kecamatan Bangsal Sari, yaitu di kaki Gunung Argopuro, yang mulai ditinggalkan penghuninya, Sobat Ngeluyur. Kampung atau rumah perkebunan ini adalah Kampung Persilbataan. Seperti apa kondisi dan suasana di kampung ini? Simak terus video ini, Sobat Ngeluyur. Nah, Sobat Ngeluyur, pada video kali ini saya sedang berada di sebuah perkebunan karet yang masuk dalam bagian dari afdeling Widodaren Bangsal Sari, Sobat Ngeluyur. Nah, pada video kali ini kita akan berkunjung ke sebuah perkampungan terpencil yang mulai ditinggalkan oleh penghuninya, Sobat Ngeluyur. Yaitu nama kampungnya adalah Kampung Persilbataan, Sobat Ngeluyur. Nah, lokasinya ini berada di Dusun Sumber Kelopo, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan untuk lokasinya sendiri adalah menuju ke Kampung Persilbataan itu, ini ke arah utara ini, Sobat Ngeluyur. Lokasinya berada di ujung utara di situ, Sobat Ngeluyur, sekitar 1,5 km dari sini, di perkebunan, di tengah-tengah perkebunan karet ini, Sobat Ngeluyur. Nah, seperti apa kondisi suasana perkampungannya yang mulai ditinggalkan oleh penghuninya tersebut? Simak terus video ini, Sobat Ngeluyur. Kita berangkat, margidal, mari kita budal.
Secara administratif, kampung atau afdeling Persir Bataan ini berada di Desa Curah Telong, Kecamatan Bangsansari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Untuk menuju ke kampung ini dapat diakses dari dua arah, yaitu dari arah timur, yaitu dari Kecamatan Pansi masuk ke Desa Badian. Sedangkan yang dari arah selatan melalui Desa Tisno Gambar ke arah utara, atau dari Desa Bangsalsari dan Gambirono juga ke arah utara melewati perkebunan Tugusari. Dari kampung terakhir, yaitu Dusun Sumber Kelopo, jarak kampung Persil Bataan ini tidak terlalu jauh Sobat Nguyur, hanya sekitar 1 km saja. Akses jalan makadam ya seperti jalan-jalan perkebunan seperti biasanya. Memang sih hampir semua jalan menuju ke afdeling perkebunan berupa jalan makadam. Bukan karena pihak terkait yang dalam hal ini pihak desa tidak mau mengaspal, tapi karena status jalan tersebut berada di area perkebunan yang merupakan hak milik dari perkebunan. Jadi untuk mengaspal jalan tersebut mungkin butuh koordinasi atau komunikasi yang cukup panjang antara pihak desa dan pihak perkebunan. Setelah beberapa menit perjalanan, sampailah kita di kampung terpencil Persil Bataan atau Afdeling Bataan. Nah, Sobat Nguyur, ini sekarang ini sudah sampai, kita sudah sampai di kampung Persil Bataan, Sobat Nguyur. Nah, ini di mana kampung Persil ini lokasinya berada di kaki Gunung Argopuro, dan ini merupakan kampung terakhir yang ada di Kecamatan Bangsalsari, tepatnya di Desa Curah Kalong. Nah, ini sebenarnya kondisinya seperti ini di depan itu. Ini banyak rumah-rumah kongsi di sini. Ada bangunan permanen di sini. Ini yang bangunan permanen ini merupakan bangunan kongsi atau bangunan perkebunan. Sedangkan di seberangnya itu ada bangunan yang semi permanen, ada dari anyaman bambu dan yang lain-lain atau dari kayu. Nah, itu bangunan masyarakat yang baru di sini mendirikan bangunan di situ. Nah, seperti apa suasananya? Kita jalan-jalan berkeliling di kampung kongsi Persil Bataan, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, ini sebabnya kita jalan-jalan. Oh. Ini Desa Bataan paling ujung. Paling, sudah gak ada perkampungan lagi? Gak ada. Ini paling ujung utara? Iya, juga. Paling ujung utara ini. Masuk desa? Masuk desa apa? Pegunungan? Badian. Oh. Bukan, kalau iya masuk. Kalau ditulisannya Curah Kalong? Dengan... Bukan, di, kalau di sini. Bukan Curah Kalong ini. Oh, masuk. Ini Badian. Masuk Badian? Mm-hmm. Ini masuk Badian. Aduh. Masuk Badian kalau sini. Banyak anu Bu, kok sudah banyak yang kosong-kosong gitu. Iya, banyak kosong-kosong. Yaitu kosong satu koper di sini kosong. Kemana semua Bu yang orangnya? Ya. Kemana semua orangnya? Pindah ke kampungan. Oh, sudah punya. Iya, sudah punya tanah pemajikan dulu. Oh. Punya sendiri gitu. Oh, berarti di sini tanah perkebunan Bu ya? Iya. Jangan kalau orang-orangnya kayak gitu. Iya, enggak apa-apa. Kayak di sini baca dulu biar tapi cantik. Mungkin ke sana. Ini biar kelihatan itu Bu alami Bu. Iya, masyarakat ada senyumnya di mana? Enggak Bu. Nanti berbincang-bincang di sini. Kalau ketemu orang di apa desa-desa gini ramah-ramah biasanya Bu ya. Iya memang lain sama kota. Iya. Ramah-ramah ke orang gunung. Namanya Argopuro mesti ramah. Pendatang-pendatang mesti dijemput. Ibu siapa namanya ini? Ibu siapa namanya? Bu Hotija. Ini enggak apa-apa. Mau ke mana Bu Banduk ini Bu? Ke Bu Banduk mau ke mana? Saya mau mandi dulu mau cantik, nanti di syuting gitu. Ya. Ya. Mandi di mana kalau mandi? Sini. Oh, di jeding juga syuting. Oh.
Nanti bang saya mandi mandi syuting pun ngelebut. Jangan kami kalau malam di sini. Oh, acara ada apa kalau? Ya ada acara, tapi tiap harinya ramai. Kumpul-kumpul gini. Oh iya dah. Oh, seru makan, ya. Makan, makan gorengan, makan nasi kumpul-kumpul enak sini ya. Iya. Jangan digituin enggak boleh. Ada sekitar 20 kepala keluarga di kampung Persilbatan ini, Sobat Meluyur. Tidak begitu banyak ya, padahal dahulu informasinya dari warga, penduduk di sini sangat banyak, yaitu ada sekitar 100 kepala keluarga lebih. Namun semakin lama semakin berkurang, karena para warga sudah banyak yang pindah ke perkampungan. Banyak warga yang membeli tanah atau membangun rumah di perkampungan di Dusun Sumber Kelopo tadi, Sobat Meluyur. Sehingga ada beberapa bangunan rumah yang rusak dan terbengkalai ditinggalkan penghuninya. Salah satunya di depan ini. Kampung atau afdeling Persilbataan ini masuk ke dalam wilayah kerja perkebunan Widodaren yang berkantor besar di Desa Badian, yang masih dalam wilayah Kecamatan Bangsalsari. Tanaman utama yang ada di perkebunan ini adalah tanaman karet dan kopi. Hampir semua penduduk di kampung di sini bekerja sebagai petani kopi dan penyadap getah karet. Biasanya para warga pergi menyadap getah karet berangkat pukul 3 dini hari untuk meletakkan wadah penampungan karet dan pulang pukul 6 pagi. Pukul 10 mereka kembali lagi ke kebun karet mengumpulkan wadah-wadah tadi yang diletakkan di pohon-pohon karet. Hasil sadapan getah karet warga ini kemudian dibawa ke tempat penampungan sementara yang berada di tengah perkampungan Persilbataan ini. Baru setelah itu, getah karet yang sudah ditimbang dibawa ke kantor perkebunan Widodaren. Sebagai informasi, harga getah karet dari warga sebesar Rp12.500 per kilogram. Selain getah karet, warga juga menjual hasil tanaman cengkeh. Hasil tanaman cengkeh harganya Rp3.800 per kilogram. Kalau ininya tempat manajernya ADM-nya di sini Mas Besaran namanya. Oh, Widodaren. Kalau asli kantor ininya pusatnya ya di Jember. Berarti milik swasta Mas di sini ya? Iya, swasta. Kalau anak-anak sekolah di sini kemana Mas? Ya ke SD. Carlo. Ada yang ke ini, ada ke Kerang Tengah. Kerang Tengah. Ada yang Watu Rijen itu. Ada yang di tempat ini apa di sini nah dekat Napeltisan Pak Curakalong. Curakalong ya enggak sama kalau dulu ya semuanya itu kalau orang perkebunan itu besaran gitu. Semua Widodaren semua sekolahnya iya jauh 3 kilo kan lumayan jauh ke timur jauh 3 kilo cuma ada ini kadang-kadang ada jemputan ayo mayoritas ya pekerja karet semua jam berangkat kerjanya itu ada jam 2 ada jam 3 malam jam 3 malam berangkat terus pulangnya itu pulang pagi taruhlah jam 6 nanti setengah 10 atau jam 9 berangkat lagi untuk mulung getah tadi nanti getah udah terkumpul dibawa lagi ke sini ditimbang. Udah timbang itu terakhir udah finish pulang masing-masing udah itu finish itu iya berarti dari tempat penampungan sementara itu diangkut pakai truk. Sampai ke Besaran sini Widodaren pabriknya berapa tadi harganya Mas 17 betul benar 12.500 per kilogram ya sudah kering ya. Selain karet tanaman apa di sini? Kopi. Ya. Oh, sekarang kan musim panen sepertinya. Iya, kopi. Sekarang musim panen. Kalau seperti kayak cengkeh di sini ada benda? Ada. Oh, ada cengkeh. Ada. Ada. Ini termasuk ini batangnya yang kecil ya. Oh, joring sekitar besar cengkeh. Lebur. Tiap hari panen. Iya. Kalau cengkeh ke perkebunan juga dijual. Sama. Kan di sini punya PT, lahannya ini punya PT, jadi yang nanam juga PT. Jadi di ini sama PT itu dibuat
apa ya, borong, sistem borong gitu nah. Per kilo 3.800 per kilo orang ngulungnya gitu. Jadi apa 3 hari sekali ngantarnya ke Widodaren sana, apa 2 hari sekali, tergantung banyak pendapatan orang-orang. Tiap hari. Jadi kalau sudah banyak baru kirim itu ya. Tiap hari. Tergantung pendapatan. Berarti ada 3, kopi, karet, cengkeh ini ya. Kalau kopi ada yang punya PT, ada yang pribadi. Ada yang pribadi. Iya. Oh. Yang pribadi termasuk alas ini kan, alas perhutani. Perhutani. Nah, selain di sela-sela itu apa? Sela-sela mauni itu ditanami ini kopi gitu. Yang penting mauninya jangan dirusak itu aja. Oh. Kalau perhutani. Kopi apa? Robusta atau Arabica sini? Biasa, biasa, kopi biasa. Ya. Robustanya ya. Iya. Iya. Kalau kan berdua dengan Mas siapa, lupa sampai nama Said. Mas Said. Ya. Bapak siapa namanya? Hola. Bapak. Bapak Hola. Bapak Hola. Ya. Ya, terima kasih Mas informasinya, Bapak. Sama-sama. Kampung Persil Bataan ini terletak paling utara di Desa Curah Kalong. Bisa dikatakan kampung ini adalah kampung terakhir. Jika kita terus ke utara, kita akan masuk ke area hutan Pegunungan Argopuro. Meskipun lokasinya paling ujung dan terpencil, jalan utama di kampung ini sudah dipaving Sobat Nguyur. Hanya di jalan masuknya tadi berupa jalan makadam. Infrastruktur seperti listrik, air, dan fasilitas umum seperti masjid sudah tersedia di kampung ini. Listrik dari PLN sudah masuk ke kampung Persil ini, sedangkan air diambil langsung dari pegunungan yang dialirkan melalui pipa. Bahkan sudah ada tempat pemandian umum di kampung ini, Sobat Nguyur. Untuk pendidikan, anak-anak di sini bersekolah di SD yang ada di kampung Karang Tengah yang lokasinya tidak jauh dari sini. Dulunya, anak-anak di sini harus bersekolah ke SD yang lokasinya berada di kantor besar perkebunan Widodaren di Desa Badean, yang jaraknya sekitar 4 km dengan kondisi jalan makadam. Yang lama di sini, kalau saya ya, baru 12 tahun. Penuh yang kosong-kosong ini, Rusa? Iya, di belakang ada. Kalau dulunya dari... Kalau dulu itu sampai 100 kakak lebih. Sampai 100 bu dulu ya? Dulu. Iya. Sekarang tinggal? Tinggal 21 kakak. 21 kakak? Iya. Oh. Semuanya ya, pada pindah di kampung. Banyak yang pindah-pindah ke Madura. Beli rumah di sana? Iya. Ada yang beli di bawah. Iya. Ini mbah ini dari lahir, dari kecil memang di sini. Saya kan kalau anu tak cerita, kalau duduk-duduk ini sama mbah ini sudah cerita dari zaman dulu-dulu itu ya. Kalau saya baru 12 tahun di sini. Di sini Bu ya. Dari Rambi saya. Aslinya Rambi, Bu. Iya. Iya, iya sudah, Pak. Kalau masyarakat sini sebagian besar ya itu ya, apa petani, kerja kebun. Anu ngiris ini. Ngiris anu karet Bu ya. Iya. Sama ke kopi Bu. Kopi. Kalau anu kan punya tani kopi. Ada kopi, ada ini malah punya mbah ini panen lagi kopi. Iya musim panen sekarang ya. Panen kopi. Ya kalau di sini orang bekerjanya itu dari jam 3. Mau kopi? Iya, sudah Bu. Sudah aku ngopi tadi. Enggak boleh kebanyakan ini. Dari pagi kerjanya habis. Dari jam 3 pagi. Oh, sampai jam dari jam 3 pagi berangkat ngiris itu ada 300 pohon yang diiris yang dikasih mangkok itu diambil getahnya. Oh. Tapi selesai 300 mangkok itu pulang wis. Apa selesai nanti jam 5 apa jam 6. Wis sudah jam 6 sore pagi. Oh berarti kan dari jam 3 pagi. Oh 3 jam. Astaga. Dari habis itu pulang ke rumahnya yaitu ya mungkin makan sarapan gitu di rumahnya, nanti jam 9:30 balik lagi
ambilin getahnya itu. Gitu. Dikumpulin. Nanti ada truk dari pabrik datang ke sini ambil getah. Ambil getahnya itu. Sudah pulang pas itu. Iya. Kalau kopi sendiri juga? Kalau kopi kan punya persil juga ada, punya tani kayak ini ya, punya tani sendiri. Kalau punya kopi kan kadang ada pekerjanya mungkin sampai dulu, kalau dulu katanya Mbah ini sampai 100 lebih kerjanya. Iya. Terus sekarang cuma sedikit, mungkin enggak sampai 50. Yang kerja, Bu. Yang kerja. Gitu. Kalau listrik sudah lama masuk sini, Bu. Listriknya ya 12 tahun saya, anak saya baru umur 4 bulan, habis itu enggak lama kemudian 2020 mungkin ya. Ya. Yang ada ya. Yang ada. Yang masuk listrik ke sini. Enggak, Lek. 2000 saya di sini udah 12 tahun sudah ada. Ada tahunan saya baru di sini. Baru 11 tahunan lah masuk listrik. Masuk listrik. Oh. Berapa tahun gini? Kalau sebelum listrik pakai apa ya Mas Rasidi? Diesel. Oh, pakai diesel. Dari diesel ada dari kebun. Dari kebun ya. Dari kebun nanti jam 5 ini sudah hidup. Sini. Diesel. Hidup ini lampunya wis. Sampai jam 10 ini malam mati sudah. Udah ya. Itu aja. Kalau pagi enggak ada. Kalau pagi enggak ada ya. Iya, gitu. Kalau sekolah kan deket, ini lumayan deket ke kampungannya sini ya. Kalau sekolah ya ada yang deket. Kadang kalau ya, dulu ya, katanya Mbak ini Besaran. Ada di Besaran. Oh, ke sampai ke anu Widodaren sana. Iya, semua. Semuanya anak-anaknya itu dulu, kalau saya kan memang udah dari Rambi. Iya. Dulu itu memang pesanan semua jalan kaki. Jalan kaki. Masya Allah. Jalan kaki. Kalau sekarang kan sudah dianterin sama orang tuanya. Mungkin ada yang di MI, ada di SD, ada di masih ada di sana juga ada. Mungkin 1-2 di sini. Memang nggak ada SD di sini ya? Nggak ada. Ada. Yang adanya cuma di Widodaren. Widodaren. Kantor besarnya di situ berarti. Iya, kantor besarnya ada di Widodaren. Kalau itu apa, warung tadi, Bu? Iya, warungnya ibu ini. Warung kopi. Usum kopi. Usum kopi kan. Jadi yang es campur, ya gorengan. Oh, cemilan ini namanya. Tadi itu libur. Saat ini libur. Tadi pagi hujan terus. Di libur enggak bisa bikin ya. Ibu siapa namanya? Ibu Aisyah. Aisyah. Kalau ibu siapa nak? Ibu Arista. Ibu Arista. Oh, kok Jawa kayaknya logatnya ibu? Iya, orang Jawa semua. Oh, Jawa. Lantuan kalau saya ini. Oh, dari mana aslinya, Bu? Dari Watu Rejeng. Watu Rejeng itu. Watu Rejeng. Oh, yang bawah sini ya. Iya. Ya agak dekat dari sini daripada Rambi jauh. Cuman sendiri ke sini. Sendiri. Nah, ini Sobat Nyelir, ini sudah rumah terakhir Sobat Nyelir. Dia ada dua rumah terakhir di sini, kosong juga sepertinya itu. Nah ini sebaiknya yuk. Dan sudah tidak ada. Oh, kantor ini sepertinya sebaiknya yuk. Kantor Afliling Bataan di situ. Kantornya di sini. Jadi sudah tidak ada rumah lagi di sini. Sudah area perkebunan. Setelah perkebunan mungkin hutan nanti sebaiknya yuk. Jadi ini sudah spot terakhir atau titik terakhir dari perkampungan Afliling Bataan. Ini seperti ini sebaiknya yuk kondisinya. Jalur ke perkebunannya ke sana Sobat Indir. Oke Sobat Indir, kita kembali lagi ke mana? Perkampungannya lagi.
Oke sobat Ngeluyur, tiba saatnya kita di akhir video. Semoga adanya video ini dapat dijadikan informasi, edukasi, ataupun hiburan bagi sobat Ngeluyur semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.